Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Nina Susana Dewi, mengungkapkan peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN setiap tanggal 12 November. Tepat pada tahun ini menginjak 57 tahun mengusung tema Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku. Peringatan HKN ke-57 adalah momentum untuk bersyukur karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menurunkan lonjakan kasus COVID-19. Menjadi salah satu negara yang berhasil menurunkan lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan adanya mutasi virus. Capaian penurunan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sebaiknya tetap membuat kita waspada. Apalagi penyebaran virus corona di mana memunculkan banyak varian yang tidak bisa diprediksi. Oleh karenanya, dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan dan peningkatan kapasitas 3T, testing, tracing, dan treatment, serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sebaiknya tetap selalu waspada. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kepatuhan dari semua masyarakat.